Assalamu alaikum everyone, 170 reaction back with other reaction with what the ideal beauty standing in Indonesia Asian boss. Yes, the beauty of Indonesia. Yo, I love Indonesia from Algeria, North Africa, between Morocco and Tunisia. Yes, salam, salamu alaikum everyone, lovers, fans, smash a button, subscribe, turn notification on, give me love because I do reaction video, music, anything. I am here for you, standing for you here. So my name is Samir. I am from Algeria, North Africa, between Morocco and Tunisia, and I am Muslim. Yes, so right. So I am talking Arabic and same and a little bit English. Not so much better English, but so bad, not good. So like I can understand. I can understand. It is coming right now. With yes, let's start. Hey guys, it's Cindy from Asian Boss. Cindy. Did you know that Indonesia, which has the largest Muslim population in the world, is made up of hundreds of different ethnic groups? Previously, we've covered the ideal beauty standards that exist for females in various Asian countries in the past. But today, you're going to find out what's considered attractive in Indonesia. Many Indonesian women wear what is known as a hijab. So the question is, how do the hijabs influence the beauty standard in Indonesia? Yeah, hijab, mashallah. Hit the streets of Jakarta to find out. Apa sih yang dianggap cantik di Indonesia gitu? Tapi kalau menurut Mbak sendiri, apa sih yang dianggap wajah ideal untuk orang Indonesia? Putih mungkin, terus yang wajahnya tirus biasanya. Untuk Indonesia sih manis kali ya, manis, anggun. Pesek, matanya belok. Rambutnya hitam, lurus, panjang. Terus habis itu putih, udah pasti putih, soalnya emang bener-bener calon kukur. Di mindset cewek Indonesia tuh harus putih gitu, gak ngerti kenapa. Terus habis itu punya bulu mata badai, punya alis badai, gak kayak gue botak terus. Terus habis itu apalagi ya cantik, harus filler hidung, kayak gitu kan. Kayaknya calon kukur yang sekarang tuh kayak udah berubah semuanya dari Allah lah gitu. Terus kalau misalkan bentuk tubuh nih, bentuk tubuh ideal menurut lo ideal tuh yang kayak gimana sih? Kalau menurut gue pribadi sih, untuk tubuh itu apa ya, yang proporsional, bukan nggak kayak model gitu. Jadi baratnya apa, bisa enak lah, pas, nggak slim nggak itu, jadi baratnya curvy lah. Why not so fat? Is accepted, yes. Model lah. Baru model yang kayak gimana maksudnya? Yang gitu mas, yang langsing gitu, yang enak dilihat. Ya. Yeah. Aduh. Ini ya enggak usah terlalu besar gitu. Maksudnya badannya terlalu ke samping gitu, meskipun gua ke samping gitu kan. Karena kan ya yang sadar-sadar aja lah. Tinggi gitu terus ya. Ya kayak model-model ya. Kayak model-model gitu kan. Yang apa ya? Seksi gitu. Iya, bisa jadi kan. Kalau untuk kurus gitu gimana? Kalau untuk orang Indonesia itu, kalau untuk wanita yang kurus kayak gimana pandangannya? Kayaknya kalau kurus sekarang udah gak terlalu gitu. Udah gak terlalu ini banget sih, kayak paling kayak lebih berisi iya, dikit aja. Iya, kayaknya cowok lebih menarik cewek yang berisi daripada iya. Kurus. Siapa sih selebriti atau public figure wanita, baik itu internasional ataupun lokal, domestik, yang menurut kalian itu benar-benar memiliki standar kecantikan dalam pandangan diri kalian berdua? Siapa? Kalau saya sih lebih ke Maudie Ayunda. Raisa. Saya sukanya ngelihat Claudia Sitelli. Ya, the comparison is like enggak tahu dia cantik aja pakai jilbab kan, sebelumnya dia enggak berhijab, tapi pas dia berhijab, oh cantik banget. Saskia Sungkar ya kalau enggak salah, yang istri yang tengkomisnya itu, ya kayak gitu, yang dia berhijab kayak gitu. Kenapa dia lebih apa? Gue senengnya apa personalitinya dia kayak gitu. Terus juga apa, dia nicely woman banget lah, enggak keluar ke keluarganya atau ke fansnya kayak gitu. Ngomong-ngomong, kita kemarin kan udah wawancara tentang menggunakan hijab di Indonesia, dan hampir semua wanita tuh mengatakan bahwa sangat umum bagi mereka itu untuk menggunakan hijab. Apa itu benar? Benar, sangat benar lah. Apalagi kan mayoritas di Indonesia kan muslim ya. Jadi kalau untuk menggunakan hijab itu pada umumnya itu sangat sangat biasa. Kalau seperti itu, gimana lu bisa menilai apakah seorang wanita itu menarik atau tidak? Dari ukuran kayak tinggi badan, mungkin dari cara dia bergaul, kalau sekedar dari mata mungkin ya dari
matanya yang besar, mungkin kulitnya yang putih. Tapi kalau dari cara berbicara, mungkin kita bisa ajak langsung dia berbicara, bagaimana tanggapan dia saat kita berbicara dengan dia. Kalau dari sisi gua, dia mau dia nggak pakai hijab, mau dia pakai hijab, kalau emang tingkah lakunya baik, ya itu udah satu poin plus untuk menarik hati gitu kan. Kayak kalau misalnya emang dia pembawaannya enak, terus dia pakai hijab, pasti gue liatnya cerah nih gitu. Pernah nggak sih lo membayangkan atau sekedar penasaran apa sih yang ada di balik hijab mereka? Maksudnya tuh kayak apa sih kecantikan seperti apa sih yang mereka jaga atau mereka tutup dari halayak umum? Kalau mungkin penasaran, cuman itu gue selalu bilang ke diri gue, biarinlah itu urusan mereka, kita hanya tahu sekedarnya aja kayak gitu. Paling ya mungkin kayak rahasia family secretnya mereka, kecantikannya mereka sendiri kayak gitu. Entah itu dari rambut kah, dari apa gitu. Kan kita kan gak tahu rahasia family secretnya mereka kayak gitu. Kalau saya, menurut saya sih pribadi ya, saya enggak. Karena menurut saya itu suatu kayak hal yang wajar, emang kayak itu kan perintah agama ya. Jadi menurut saya itu suatu hal yang wajar dan enggak harus kita tahu juga gitu. Kalau penasaran ya, misalnya dia pakai hijab nih, ini apa sih dalamnya gitu kan, apa sih yang ditutupin, pakai segala ditutupin panjang-panjang gitu kan, tutup semua, ya penasaran mah pasti ada. Kayak orang juga ada nih yang pakai hijab tapi gak sampai sepenuhnya tertutup, tapi sedangkan orang yang pakai hijab dengan tertutup itu kayak gue sempat mikirnya jeleknya, apa dia borokan kali kan, makanya ditutupin. Terus kalau kita berbicara tentang daya tarik itu, seberapa penting sih rambut itu untuk daya tarik wanita? Untuk hijab ya? Kalau yang gak berhijab sih itu pasti penting banget buat daya tarik mereka, soalnya kan yang kayaknya pertama dilihat tuh rambutnya deh. Muka terus rambut ya kan, apalagi rambut sebagai mahkota perempuan gitu. Jadi ya kayak wajib banget diurus sih, biar gak apa ya, biar nggak lusuh gitu pas dilihatnya gitu. Tapi kan kalau mbak menata rambut seperti itu juga kan, terus mbak pakai hijab kan nggak? I love hijab, wow, like hiding your face, everything. No one can see your face and no one, like this is my wife and just me, I want to see my wife. No one see my wife, so that's what I like the hijab, like a type. Juga kan di depan umum gitu seperti di sini. Terus jadi tuh menurut mbak, kenapa sih mbak masih harus menata rambut walaupun nggak ada yang ngelihat? Untuk kenyamanan sendiri. Coba kalau misalkan rambutnya panjang terus diurai gitu aja, kan gak mungkin dong pakai hijab terus diurai gitu aja. Terus atau enggak dikuncir tapi enggak apa ya, jarang disisir, kan kusut tuh. Nah itu gak nyaman pasti buat kita yang pakai hijab. Kalau masalah berhijab, iya pasti cuma orang rumah sama orang teman atau sesama apa yang makhluk aja yang bisa lihat. Kenapa sih bisa seperti itu mbak menurut dia? Karena pada dasarnya ya di agama sendiri kalau misalnya orang udah berhijab biasanya dilarang bagi bukan mahramnya tuh melihat rambutnya apa gimana gitu sih. Karena kita udah kayak nutup, berarti kita udah masuk ke dalam ketentuan gak boleh ngeliatin rambut ke bukan mahramnya gitu kalau menurut saya sih. Meskipun saya gak, bukan cewek yang melihatkan rambutnya, tapi itu penting. Apalagi kalau ditutup kayak gini kan lembab, apa keringat kan rambut gak bernapas. Bisa aja kalau malas keramas tuh rambut rontok, ketombean apa segala macam. Jadi kalau menurut saya penting sih, kalau gak penting kita sendiri. Kan mbak pakai hijab nih, berarti kan rambut mbak tuh gak mau dilihat oleh pria-pria lain di umum gitu kan. Nah terus apa sih yang harus pria lain tuh lihat dari mbak yang misalkan tuh pria ini mau menilai mbak nih, daya tariknya tuh apa sih yang mau mbak mau mereka harus lihat dari mana? Hatinya. Biasanya kan orang selalu bilang percuma mukanya cantik tapi hatinya jelek kayak gitu. Pasti sih orang sih pasti ngeliat hatinya dulu sih. Wajah nomor 2 lah. Dari muka aja wajah. Iya, dari muka, dari perilaku juga, terus dari kerapihan kita juga gitu. Terus iya gitu aja sih, perilaku sama wajah sama kerapihan kita kayak baju. Kalau untuk orang pribadinya tuh yang paling indah tentang orang Indonesia itu apa? Lebih ke attitude-nya sih, kayak ramah, terus murah senyum, menjaga sopan santun,
sopan santun dan akhlaknya kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Sifatnya? Seperti apa? Kalau orang Indonesia tuh kan terkenal karena keramahannya ya. Jadi ya bisa kan kalau ketemu orang suka kayak senyum walaupun nggak kenal, tapi mereka suka senyum, sapa gitu kan. Ya udah sih. How did you find their answers and what surprised you the most? Is the beauty standard in Indonesia different from the one in your country? Let us know in the comments below. For more authentic insight into the latest news and cultural trends in Asia, be sure to subscribe to Asian Boss. Thank you for watching, and as always, stay curious. What surprised me? And like I'm saying, like my wife wearing all hijab, hiding her face, hiding her everything. No one see my wife. No one see my wife. Who see my wife? No one. And like every answer they make, and it is like the كيف أقول بالعربية أسئلة محترمة جدا, أسئلة وأجوبة محترمة, أجوبة محترمة وأسئلة محترمة. We say it is like I like this video and I like the answer and the question, and yes, they are good, they are not bad, not good, not so much bad, not so much good. It's a bit like I like the same answer, I don't like same answer, I like, you know I'm talking about, I love my wife wearing hijab, all her face hiding, no one see my wife. No one see my wife. If you love my face, my reaction, everything here, smash a button, subscribe, turn notification on, and see you in next video, inshallah. Thank you for watching, and peace, love, assalamu alaikum, everyone.